pedas, nikmat, dan hangat. Kepala ikan berbalur kuah kuning ala gulai ini merupakan salah satu menu khas rumah makan Padang yang ada di Tarakan, Kalimantan Timur. Inilah gulai kepala ikan Senangin. Menu Melayu khas resto ini merupakan resep turun-temurun yang dijaga sejak tahun 1983. Tadi saya sudah makan siang di sini dan icip-icip yang namanya gulai kepala ikan Senangin dan juga telurnya. Sungguh nikmat. Kita rasa dari gulai kepala ikan Senangin dan telurnya, aroma serainya cukup terasa. Ya, ini menjadi cita rasa pembeda di rumah makan Padang ini. Ikan Senangin merupakan ikan laut yang ada di perairan Asia. Itu sebabnya ikan ini jadi bagian tradisi kuliner bangsa Melayu. Ini kira-kira tahun 1983. Kebetulan saya ini generasi keempat setelah kakak-kakak saya. Menu-menu di sini ciri khasnya gulai kepala ikan Senangin, ayam goreng serundeng, sama rendang. Untuk mencicipi satu porsi gulai kepala ikan Senangin ini, kita cukup mengeluarkan uang Rp30.000. Perut kenyang, dompet pun senang.